disertai dengan kekerasan terjadi di atas kapal kargo MV Vantage Raider berbendera Liberia. Ini LP nomor LP 269 Romawi 12 2020 dilaporkan di Polres Dumai tanggal 19 Desember 2020. Nah, ini setelah dilakukan kegiatan dari Direktorat Polairut, di mana kapal MP Vantage Raider berbendera Liberia ini bersandar di pelabuhan PT Energi Unggul Persada, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Jadi kejadian terjadi pada jam 03.45 WIB, di mana patroli dari Direktorat Polair ya, melaksanakan patroli di PT tersebut. Kemudian petugas pada malam itu menemukan adanya kejanggalan, ditemukan ABK kapal dari MV Vantage Raider ini diancam dengan senjata tajam oleh pelaku menggunakan senjata tajam Glock ini. Kemudian disekap menggunakan tali, sekerpat dari kapal itu diambil, suku cadang mesin kapal dan sebagainya dimasukin dalam tas. Kemudian pelaku mengikat kedua tangan daripada para mualim kapal atas nama Mr. Merin Buzatu.